Ya Allah, langsung itu. Astaga. Gila, gue mulai tobat lagi, gue mani belakang rumah kan. Alah, lang besok tuh pagi saya tuh. Kalau nak makan uang, jadi kan. Cari ke sana. Nah, mantapnya. Perlu aja ya, gak usah buru-buru ya. Gak buru-buru itu, kasihan. Jangan tiru adegan ini, teman-teman. Halo, teman-teman. Ini sekarang kami dari Muara, cari Rita. Ternyata dia dulu yang sudah kesini. Sabar. Jadi, dorong perahunya. Yang didorong. Situ aja makan. Nah, teman-teman, sekarang kami ngasih makan Rita dekat jauh dari muara ini. Karena dia dulu yang sudah naik ke atas. Makanya dikasih makan, teman-teman. Jangan ditiru adegan ini, karena ini adegan berbahaya. Cukup ditonton aja. Cukup ditonton aja, dan juga cukup papinya aja ngasih makan seperti ini. Bukan apa, takutnya kita menghindari bahaya. Karena papinya sama orang itu tidak sama. Sepertinya mau ke rumah ini, Pak. Mau ke rumah kan tadi, kan? Nah. Kenapa dekat banget ini? Nah, akan dilewatkannya. Tonton terus sampai habis. Untuk membantu. Supaya bisa membantu buat Rizka. Baik, ya. Nah, teman-teman yang sudah support channel ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman. Dan juga saya perlu perkenalkan channelnya anak saya, Fitriani Rizka. Ini channel baru. Nah, dia kerjasama sama Nyaman Channel. Ya, teman-teman, ya, itu aja yang saya harapkan dari teman-teman. Nah. Berapa, kasihan makanya buru-buru naik. Berapa hari gak makan ini? Baru berapa hari? Ada 3 hari yang gak ketemu. Iya, ada. Ini mau naik sih rencananya ini. Naik pagi sore-sore. Mana sih lu? Tidak ketemu di sini. Putri. Mana dia? Silahkan terlalu dia. Hilang. Putri. Bunyi dia. Rizka. Kok hilang? Rizka. Ka. Ya, tadi sobrang. Itu tuh. Mana? Kena perahu. Oh, ini. Oh, lah. Sini. Sini ya. Ini ayamnya. Ya kan? Ini. Nah, telan dulu. Dalam. Air banjir ya, Bu. Jelas bilang, Bu. Teman-teman, ini sekarang keadaannya guntung, keadaan banjir. Semalam hujan terus. Dua hari hujan terus. Dan yeah. Makanya Rizka mulai lagi patroli ke atas. Karena dia tahu ini banjir, harus menjaga. Airnya keruh. Air hujan. Apa sih? Lompatin aku. Itu. Lagi betul. Kita juga takut kalau kamu laju. Benar memang berarti berjemur dia tadi. Berjemur, itu belanya Tori tidak salah itu ngomong apa dia hafal betul. Tori sudah sering. Pokoknya. Cantik sekali kalau. Nah, teman-teman, sekarang orangnya makin lama datang kok cantik juga orangnya. Cantiknya ini. Pokoknya perawinya itu. Tega anaknya dia. Ya, Rizka. Ya. Jaga situ. Nanti malam kamu jaga di rumah ya. Apa ada munakar sekali itu satu. Ngambil ayam sudah. Jadinya ayam satu. Mau naik ceritanya ini. Iya, mau naik. Ya kan? Mau naik ke rumah kan?
bagus, bagus. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Dapat aja. Dapat. Habis. Nah. Habis kan? Nah. Putri ke rumah terus ya. Nggak usah anu ya, rumah aja ya, jaga-jaga rumah ya. Soalnya di sana nakal anakmu. Ya. Nanti kamu usir nanti malam. Ya ambil aja ayammu itu. Mau bertelur. Bilangin jangan nakal anak-anakmu. Bilangin ya jangan nakal anakmu. Jaga-jaga dia ya. Ya. Jadi, nakal nanti diambil orang itu. Nanti jangan diambil orang itu. Keren makanya. Tangannya papi itu, tangannya papi. Ya. Ya sayang ya. Nah. Nanti kamu naik jaga-jagain ya. Supaya tidak diganggunya ayammu. Ya. Ini mata-mata lagi dia. Muncem. Ya putri ya. Iya, hujannya matanya. Loh, gak takut Pri, gak apa-apa Pri. Ya, dekati sudah Pri, alunya. Nah, itu nah. Alunya, artis cantik kita. Artis Guntung. Itu. Panas-panas ini. Sana putri, pegang badanmu. Dia lupain dulu, pegang badanmu. Kasih lurus. Ayo. Baru kita ke atas. Ya. Ke pati sana. Ya, izin pegang ini. Bagus sih badannya, bagus sih. Langsung ke sana, baru dipegang badannya putri. Jangan. Ya, bagus sih ke sana. Kasih anu badannya, kasih anu ke sana. Baru dipegang sebentar ya. Ya nak. Lagi. Lagi gak mood dia. Sana lagi. Pegang papi badannya ya. Misi ya, misi balik ya. Asa. Sana. Yang manja lagi. Sini. Ayo, dipegang dulu badannya. Oke, jauh badannya. Jauh itu, Putri. Putri. Sana. Ih, jauh. Kurang dekat. Kurang dekat. Dekat. Tangkap dong, Supri. Jangan lompat ya. Tidak silo, kah? Tidak. Tidak loncat kalau dia itu. Didorongnya kapalnya kali. Nah, ayo dipegang dulu badannya Putri. Nah, baru kita pulang ke atas. Ya, nanti jaga-jaga ya, istana. Tadi malam dia dikejar sama temannya. Istana? Iya. Ya, tidak ada mamanya ini, tanya nakal. Tidak ada mamanya, tidak begini dia. Ayo, pegang papi dulu. Belok sana dulu. Ya, belok sana ya. Pegang papi dulu, cana-cana dulu di atas. Ayo. Gak mau dia lagi. Bagus lah bonekanya putri. Bagus lah, itu sudah dilihatinya terus kemarin bonekanya. Ya kan? Yang berarti dangkal di sini, kan anda, anu dia. Nah, napasnya apa itu? Busanya. Sana-sana lagi paling baru dipegang ya. Ya. Kan kita sayang putri kan? Sana-sana lagi, naik, baru dipegang, begini. Belum lurus badannya. Luruskan dulu badanmu. Kaki kemana putri? Mana balik anumu, datumu? Nah, kamu aja. Masih ada makanannya kok di rumah. Nanti aja naik ya. Bersih badannya leh. Sana-sana paling naik putri, sana-sana lagi. Baru dipegang begini ya. Misi paling, oh sayang. Sayangnya ini putri itu kasihan. Kasih sayang. Ini tak usah tidur. Naik lagi. Ayo. Dipanggil. Itu dipanggil dong Supri. Pri. Panggil. Kamu gak kesini? Itu dipanggil. Nah. Ngerti betul.